Halo YouTube, selamat datang di vlog saya kembali. Oke, dalam video kali ini saya akan mereview ya motor seekor Honda Beat. Honda Beat tahun 2017. Oke, ini motor yang sangat menggairahkan ya. Dan sekarang sedang populer-populernya menggunakan motor Matic. Motor ini sangatlah nyaman, terutama dengan bensinnya yang sangat irit. Oke, jadi sekarang udah 2021 ya. Ini kilometernya berapa ini? 8.530 ya. Jadi selama pemakaian 3 tahun ya. Kilometer baru 8.500 dan baru ganti oli 1 kali. Percaya atau tidak percaya, namun itulah kenyataannya ya. Oke, oli mesin jadi baru ganti 1 kali ya dalam 3 tahun ini. Sungguh sangatlah jelek. Oli gardan belum pernah ganti ya. Oke, kita akan review saja. Oke, ini spion original ya. Spion original, kilometer original. Ini orisinil ya, tidak putaran. Seperti yang Anda lihat, masih mulus, masih orikintil. Oke. Masih orikintil, namun di sini terdapat goresan-goresan ya. Di sini terdapat goresan-goresan. Kayaknya ini sering bawa barang ya, angkut-angkutan. Untuk lantai masih mulus. Baterai ini masih bawaan ya. Baterainya masih bawaan original ya, orikintil pabrik dealer. Untuk standar ini standar original. Original. Nah. Untuk mesin belum pernah diutak-atik ya, masih bawaan pabrik dan belum pernah dibuka, masih orikintil. Ini bisa dilihat, sublecker masih original bawaan, velg sama masih bawa original, belum pernah ganti kampas rem, belum. Ban masih bawaannya dari si Honda ya. Mesin ini belum pernah dibuka-buka, masih original plat. Lampu rem masih original, sen original. Oke. Oh, mesin masih original ya, orikintil. Nah, ini mesin oli ini dari sini ya, baru 1 kali ini dalam 3 tahun ganti oli. Untuk knalpot masih knalpot original. Nah, bisa dilihat. Oh, Honda. Oke. Oh, bautnya belum pernah dibuka. Step ori. Oh, mulus. Masih orikintil. Oke. Ini untuk lampu-lampu masih orikintil ya. Masih orikintil, spakbor masih orikintil. Sampai lakson itu masih orikintil. Oke, semua cover bagus. Tidak ada yang rusak. Pokoknya untuk keseluruhan ini motor masih bagus, good condition. Oke, kampas rem masih tebal ya, masih tebal, dan ini bawaan dari Honda. Namun di sini ada lecet-lecet ya. Nah, sama di sini ada lecet. Original. Kita tes suaranya ya.
Kita tes suara dari motor 3 tahun baru ganti oli 1 kali. Starter masih jalan. Nah. Seperti yang Anda dengar, dari belakang ini ada suara gemuruh. Ini mengalami problem ya, problem lahar panbel. Lahar panbel yang ada di sini itu mengalami kerusakan diakibatkan dari motornya jarang ganti oli. Nah, inilah efek dari joroknya ganti oli ya. Seharusnya kalau motor jarang dipakai, jarak 4 bulan itu harus ganti oli ya, karena oli mempunyai batas waktu ya, apabila oli tersebut sudah dimasukkan ke dalam mesin. Nah, kalau mesin bagus ini. Oke, mungkin cukup sekian ya. Review motor 3 tahun baru ganti oli 1 kali ya. 2017. Sekarang 2021 ya, awal bulan Juni ya. Januari ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan jangan lupa subscribe channel ini di bawah beserta loncengnya. Terima kasih. See you next time. Be good. Bye. Dadah.